Buat teman-teman semuanya yang mau mengganti nama akun Facebooknya sesuai dengan kriteria yang kalian inginkan, kalian bisa simak tutorial ini hingga selesai agar kalian juga bisa mempraktikkan tutorial ini di handphone kalian masing-masing. Oke, let's go, kita masuk ke tutorialnya. Oke, pertama-tama kita terlebih dahulu masuk ke menu pencarian dan kita coba aja tes terlebih dahulu ya, mencari nama akun Facebook kita. Oke, ini akun Facebook kita, nama akun Facebook saya ini yaitu ini saya Ilham ya. Nah, ini akan kita ubah namanya ini ya. Jadi nama pertama ini namanya ini saya Ilham. Jadi kita langsung aja ubah namanya. Oke, kita kembali aja ya di sini. Nah, kemudian tampilan beranda Facebook di sini kita klik di bagian kanan atas ya. Dan kemudian kita scroll aja ke bawah, kita masuk di bagian pengaturan dan privacy. Kemudian kita klik di bagian pengaturan dan kemudian kita pilih di bagian di sini ya, paling atas informasi pribadi dan akun. Kita klik aja di bagian sini. Nah, kemudian kita klik di bagian nama. Nah, kemudian di sini kita hapus aja ya namanya ini. Jadi di sini kita bisa langsung aja ganti nama yang sesuai kita inginkan ya teman-teman. Jadi di sini ya kita ubah aja nama depannya, kalian mau pakai nama apa, kemudian nama tengahnya dan nama belakangnya. Jadi kalian sesuai aja dengan kriteria yang kalian inginkan ya. Oke, kita coba aja di sini, kita masuk ya, saya masuk nama depannya Ilham ya, dan kemudian kita klik aja coba tes ya di nama tengahnya ini dan kemudian nama belakangnya Bos ya. Oke, jadi ini Ilham Bos. Oke, langsung klik di simpan perubahan tadi ya teman-teman. Nah, di sini ya. Nah, kita lihat ya di sini bagian sini. Kalian bisa menemukan ataupun memilih nama yang kalian inginkan ya. Ada tiga nama di sini ya. Nah, kemudian setelah kalian pilih tiga nama itu, kalian masuk aja kata sandinya ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung aja masukkan kata sandi kita. Oke, setelah kita masukin, kita klik aja di bagian simpan perubahan. Nah, kemudian bisa dilihat di sini ya. Di sini sudah ada ya, nama kita sudah tertukar menjadi Ilham ini Bos. Dan kemudian kita klik aja tombol home ya, keluar secara keseluruhan. Dan kemudian kita refresh aja HP-nya agar dia memulai kembali. Dan kemudian kita langsung aja masuk ke akun Facebook kita. Ya, kita masuk di aplikasi Facebook ini dan kita lihat akun Facebook kita. Nah, bisa lihat ini sudah berubah namanya jadi Ilham ini Bos ya. Nah, bisa lihat ya ini udah berubah semuanya. Dan kemudian kita coba aja klik di pencarian ya. Nah, kita coba aja di bagian sini. Nah, bisa lihat ya ini masih sudah berubah ya teman-teman, Ilham ini Bos. Jadi tadi sebelumnya namanya ini saya Ilham, jadi sekarang udah berubah menjadi Ilham ini Bos ya teman-teman. Jadi kalian sudah bisa menukar nama Facebook yang kalian inginkan. Oke. Cukup sekian video singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Saya Ilham Rizky, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.